Ini kita ada di Jalan Cemerlang, Pondok Gede. Ini SD apa Bu sini Bu ya? Yatim Bening 2. Oh, Yatim Bening Baru 2. Yatim Bening 3 ya. Jadi Bu ada jual apa? Cireng? Cireng. Wah, oh, keren ya. Bisa tolong gorengin Bu ya? Iya. Ini saya bayar aja. Ya. Ini 20. Satu aja Bu. Iya. Oh, gitu ya? Iya. Saya sambil makan nih Bu yang ini ya. Iya, makan. Makan dulu ini deh. Ya, nanti ya. Itu kan buat ini. Ini ya, yang saya makan deh. Iya. Itu biar sambil nunggu kan. Pakai apa makannya? Ini cobain dulu Pak. Oh, dimasukin sini. Cocol gini. Iya. Tapi cocol terus. Iya, langsung gini. Kalau ketinggalan? Enggak. Ntar habis mulut boleh masuk lagi? Enggak boleh. Enggak boleh. Ini kan sekalian masukin gitu. Oh, gitu doang. Ya, gitu. Jadi apa nih bumbunya nih? Bumbunya dimasak pakai bumbu. Ini kan buat mencobain biar tahu ya. Ini dari apa sih cireng Bu? Dari sambung. Ya, Bu, ambil Bu. Uangnya Bu, ambil dulu. Ntar saya makan satu-satu ya. Iya. Makasih Bu ya. Ini tanda terima kasihnya ada Bu. Iya. Ini. Ini ya ini sama angpau ya. Makasih banyak. Jadi bumbunya pas sagu terus bumbunya biasa pakai bawang putih, bawang merah. Jadi kayak es krim ya. 1000 satunya cuman? Iya. Ya 1000 juga alhamdulillah Pak. Sekarang kan tahu sendiri ya. Iya, kadang sekarang. Lama gorengnya ya? Udah, itu udah mati. Oh, udah. Iya. Nah, oh, cepet. Iya. Jadi matiin kompornya. Minlot. Iya. Jadi cireng ini namanya. Dari apa nih Bu bahannya? Dari sagu singkong. Sagu singkong. Ibu buat sendiri apa bukan? Iya, buat sendiri. Saya lihat Bu ya. Iya, boleh. Ibu sendiri nyetaknya? Iya. Kasih bumbu kan nih? Kasih daun bawang seledri. Oh, seledri. Micin, garam. Oh, micin, garam. Iya. Udah ditutup aja Bu. Iya. Jadi buatnya kapan nih Bu? Buatnya malam. Oh, malam. Iya. Ya Allah, random juga bawang. Allah, bismillahirrahmanirrahim. Bu, saya makan Bu ya? Iya, enggak, iya, sambil gini aja. Ya, duduk. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar. Masakan Ibu siapa nih, Bu? Ibu Rasi. Ibu Rasi. Udah berapa lama jualan, Bu? Dari tahun 9 berapa, Pak? 7 ya? Eh, guys. Dari 80-an. Tahun 80-an ya, Pak. Di sini, Bu? Iya. Ini harga 1000 semua. Sekolahan. Ini martabak 1000 juga. Semua. Ini sate apa? Semua, ini? Iya. Ini sate. Kayak batagor, Pak. Cobain Bu ya, cobain. Iya, kan coba-cobain sekali satu-satu. Satu-satu. Ambil nemenin Ibu. Iya. Jam berapa Bu jualannya, Bu? Dari jam 6, Pak. Rumahnya di mana, Bu? Kontrak di situ. Deket tapi kan enak. Iya. Rumah ini. Rumah sini kontrak. Enak Bu ya? Alhamdulillah kalau yang suka mah. Ibu aslinya mana, Bu? Subang Pak. Oh Subang. Subangnya mana? Suka mandi. Oh suka mandi. Iya. Nggak banjir ya kemarin? Enggak. Oh. Kalau Subang suka mandi enggak. Kalau Pemanu kan banjir. Banjir ya? Iya. Jadi bapak, ibu jualnya bapaknya jual itu? Bapak tadinya jualan di sekolahan. Di sekolah karena sakit ya udah 7 tahun. Habis pasang ring Pak. Ring jantung? Jantung. Udah 6 tahun. Ada yang beli Bu? Iya. Enak Pak. Maaf ya Pak. Oh, silakan ya Bu. Enak Bu. Enak guys. Pinter aja kayaknya ngasih bumbu nih cuma ibu doang ya. Gak ada, emang gak ada. Gak ada. Cuman saya doang ini. Siapa bumbunya? Ya bumbu itu udah bawang putih, bawang merah, cabai, gula. Mantap deh kalau bumbu. Gede. Kalau sama merek yang terkenal itu ini bumbunya oh, enakan ini. Asli Bu ya. Ini gak pakai apa-apa. Gak pakai pengawet. Caos ya, direbus, dimasak. Pakai caos. Iya ini kan bumbu itu, soalnya apa ini basah lagi, dibumbuin lagi. Oh, caos lagi, dibumbuin lagi. Iya, digoreng, oh. Bumbunya langsung dihabisin, terus digodok. Jalan, Ki. 15, Bu. Iya. Enak emang ya? Emang enak, guys? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, rezeki namanya. Biarin Bapak nggak bisa usaha, juga saya masih bisa jalan. Rezeki dari Allah, kan, Bu. Sehat. Ya, alhamdulillah enak deh. 1000 bisa kenyang. 15.000 ya. Ya. Oke, enak kok. Jadi semua masuk situ bumbunya? Iya. Kalau orang bungkus, dibungkusin. Bungkusin. Bisa plastiknya. Kalau minta dipisah bisa, Pak. Tapi kok Ibu bisa enak gitu ya dari aci tapi rasanya bisa bisa apa? Bisa gurih gitu. Bisa gurih gitu ya. Belanjanya pasar mana, Bu? Sumber, enggak di Sumber, saya kan ada langganan yang di Sumber. Kalau ke Sumber kan saya jalannya udah gak normal, Pak. Iya, iya. Sakit, kakinya kena sarap kejepit. Sarap kejepit, ya? Iya, udah gerobak kemana-mana. Dorong gerobak siapa? Iya, iya. Ibu? Iya, iya. Cuma saya, Mama, udah gak bisa ngapa-ngapain. Cuman kalau saya lagi sibuk, bantuin, melayani gitu. Sorot ya? Kompor juga Ibu semua, nih? Iya.
Yang kardas juga? Iya, semua dibawa di. Alhamdulillah, Pak ya. Kayak Bapak kan tinggal ngawasin, pelindungnya Bapaknya ya, kalau ada apa-apa. Nungguin, nemenin gitu. Iya. Enak, Pak. Mantep nih Bu jualannya. Belum ada, jadi Bu namakan sausnya saus apa nih? Ya, sausnya saus. Saus apa? Mana? Jepur. Hah? Mana? Jepur. Ya Allah, libur. Kaget. Lupa ya? Iya. Lu pengen nyoba mobil? Lagi libur. Mau dibungkus? Iya. Ya. Ini dari apa nih Bu? Ini dari terigu. Wah, coba deh ya. Coba aja Pak. Kayak kunci G nih. Iya. Berapa? Kunci G. Mau dibungkus apa di sini? Bungkus. Ya. Langganan udah banyak loh ya. Wah, sama dari mana-mana. Dari kecil kali ya. Iya. Dari sekolah SD di sini kali ya, langganan. Dari tahun 80-an. Udah gede-gede kangen sama ibu. Anak ini aja udah punya anak. Padahal murid sini dulu ya. Iya. Bungkus berapa deh? Kagian 10 deh. 10 campur. Jaringnya berapa? 15 deh, ini 5. Oh, ini ibu namakan apa nih? Hah? Ini ibu namakan apa kalau ini? Kalau itu pah ayam-ayaman. Oh, pah ayam-ayaman. Ya? Iya. Iya. Enak. Lebih empuk, guys. Mantap. Kok ada ubi rasanya, Bu, ya? Hah? Campur ubi? Enggak. Singkong enggak? Enggak, terigu doang. Terigu doang? Iya. Enak, dong. Segar. Tagihan, Mas, ya? Mantap, ya? Saya baru nyobain juga. Cireng autentik ini. Oh, cireng autentik ini. Ibu ini asli dari, ya. Dari saya SD. Ini saya masukin YouTube, Mas, boleh sorot. Silakan, boleh. Oh, ya. Jadi Mas ini berapa? Langganan satunya Ibu berapa? Dari 1000. Halo, Mas, siapa nama, Mas? Gesit. Oh, Mas Gesit. Dari SD sini ya. Saya SD di Pelita, cuman ada saudaranya Ibu yang jual ini juga. Oh. Sana dulu. Campur. Ya, Bu, ya. Iya, iya. Ini yang Pak. Oh, ya, Pak. Mantap. Kangenin emang ya, jadi maksudnya makanan gak banyak apa nih, gak pakai pengawet, terus segar, kan gak mungkin barang kemarin. Enggak. Pasti barang hari ini. Iya. Enak. Mantep. Enak. Favoritnya apa? Cirengnya ya? Cireng. Dulu saya cirengnya masih 50 perak. Hah? Tahun berapa dulu? Tahun 80 lah ya. 80. Kalau saya SD dulu tahun 90 ya? 91 saya dari 80 Pak, tahun 92. Jangan, Ibu anak yang jajan Ibu udah jadi jenderal, belum kesini lagi. Udah ada yang jadi pegawai. Ya, pegawai Bu ya? Udah ada yang jadi ini, polisi, angkatan laut. Angkatan laut ya. Aja. Ibu udah lupa ya? Ya lupa, dia, tapi dia, kalau kesini emang kayak begini lah, suka Pak, kangen kan manggilan Pak. Kangen cireng Pak. Pakai itu. Lu coba cireng, mau coba yang bulut-bulut dah. Kayak batagor rasanya. Oh, habis yang bulat. Ini abis. Ini aja. Oh, itu ya. Udah, enggak apa-apa. Sama. Udah kenyang juga saya. Rasanya pasti enak deh. Jadi buatnya jam berapa, Ibu tuh? Buatnya dari jam 5 sampai jam 9. 9 pagi? Malam. Oh, 5 sore buat ya. Sampai 9. Buat besok pagi. Kan dulu. Baru dipotong. Nah, jam 3 bangun motongin ini, Pak. Pas jam jam 5 jam 6 berangkat ke sini dorong gerobak. Makasih Bu ya. Makasih ya, Mas ya. Sama-sama. Maka laris banyak.